Kabupaten melalui Bapak Bupati Kampung Sandan atas nama pemerintah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menyampaikan santunan ahli waris keluarga Bapak Hidup untuk korban bencana alam tsunami di Kampung Sandan senilai 2.341.800.000 rupiah yang terdiri dari santunan ahli waris untuk 109 jiwa dan bantuan jaminan hidup. Semoga yang kami sampaikan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi korban maupun keluarga. Terima kasih.